Nama gue Muhammad Hanif Farizan, biasa dipanggil Wawok. Nama bengkel gue Wawok Motorcycle. Pas gue sekolah sih gue ngeliat di Google segala macem ada motor custom nih cakep nih gue pengen beli jadi cuma gue nggak tahu channel-channelnya kan. Terus bokap gue kebetulan punya alat gerinda alas segala macem, akhirnya gue pelan-pelan bikin motor sendiri. Terus ya udah keterusan sampai sekarang deh, keenakan jadinya. Bokap gue demen ngoprek juga sih, demen ngoprek. Terus sempat ngebengkel juga. Jadi gue ikut-ikutan ngebengkel bareng bokap gue. Awalnya sih di rumah sih, pas gue sekolah. Pulang sekolah, ngerjain motor sendiri, segala macam. Terus pas baru lulus, gue ditawarin sama teman gue. Kerja di bengkel, ada di Kebayoran. Namanya Sirkus Lokal Custom. Itu lumayan lama tuh gue di sana. Nggak beberapa kali ikut acara motor karena dari Sirkus Lokal Custom juga. Akhirnya gue cabut, terus gue lanjutin ke bengkel lagi, ke rumah lagi. Itu umur 18, kalau nggak salah. 17-18-an. 17-18. Iya. Awal-awal, ya karena gue jurusan SMK ya, jadi gue udah biasa ketemu mesin las segala macam. Jadi awalnya belajar dari sekolah dulu sih gue. Terus kebetulan di rumah ada alat juga, jadi gue belajar di sekolah, terus gue kembangin lagi gue di rumah sendiri. Okay. Barang bokap segala macam. Awal mulai dari 2017, 17-an. 2017. Itu mulai demen main motor kan. Paling 2018 deh, baru mulai ngerjain motor sendiri. Terus ada beberapa teman yang minta tolong bikinin part-part buat motor customnya kan. Sampai gua kerja sama orang, terus balik lagi ke sini. Sampai gua kerja lagi sama orang lagi. Terus sampai balik lagi ke rumah lagi, itu berjalan dari 2018 sampai sekarang nih. Dan banyak banget pelajaran sih yang gue dapet dari itu. Ini sekarang gue lagi dapet customer yang umurnya sama kayak kakek gue. Awal mulanya ini ya, dia tetangga gue. Terus karena tau di sini bengkel kan, jadi ucuk-ucuk gitu datang aja, nanya-nanya segala macem. Gue pikir cuma mau konsul doang kan, ternyata beberapa hari kemudian beneran langsung bawa motornya ke sini. Nah, kalau konsepnya dia cuma pengen ngubah posisi kan, basicnya dari R15, cuma mau, kalau R15 kan bongkok banget tuh, nunduk banget, sport bike banget. Mau diubah kayak scrambler yang posisi ridingnya nyaman deh pokoknya. Touring bike. Touring bike. Paling inian sih, kayak minta yang aneh-aneh, keseringannya. Kayak ada beberapa yang misalkan mau bikin handshift cuma nggak pakai tali kopling, maunya dia pakai full tuas-tuas segala macam. Itu sih yang kayak kadang bingung tapi seru juga ngerjainnya. Paling gitu sih. Paling kalau misalkan gue nggak bisa nyesuaiin permintaan dia, paling gue kasih opsi lain sih yang mirip-mirip sama yang dia pengen. Kayak misalkan dia contohnya A, gue punya referensi B atau C segala macam. Paling kayak gitu jelasinnya, tergantung kitanya sih, pinter-pinter kita ngejelasinnya. Kebanyakan yang datang paling chopper, British, kalau nggak yang scrambler-scrambler gitu kan. Cuma kalau misalnya ada customer yang bingung atau nggak tahu nih mau dibikin apa, paling gue cari referensinya dulu sih. Dia maunya kayak gimana, terus konsepnya, paling gue diskusin dulu sih berdua sama si customernya, segala macam. Sampai ketemu titik tengahnya, baru gue kerjain motornya. Di Instagram ada namanya Wawok Motorcycle, lokasinya di Jalan Pasir, Ciganjur, Jakarta Selatan.
Perbatasan Jakarta Depok dekat Andera. Gue kerjain sih paling ini 6 bulan sih di luar painting ya, selama konsepnya lancar, selebihnya aman, kurang lebih 6 bulan sih selama ini yang gue kerjain. Ini salah satu yang paling rumit sih, ini sih, ini gue ngerjain kurang lebih 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan tuh karena partnya hampir semua bikin, terus sama detailingnya sih yang bikin lama. Jadi ini salah satu hasil karya dari tim Wawok. Basicnya Scorpio, konsepnya chopper, gue kasih Crazy Frank di belakangnya sama tanki Coffin. Depannya Springer, kurang lebih 120 cm, handmade. Detailingnya paling di koplingnya sih, dia udah hand shift, cuma gak pakai tali kopling segala macam. Nah yang punya ini, kemarin dia bikin pas masih kuliah. Jadi budgetnya bisa menyesuaikan anak-anak kuliah dah, masih aman. Dari ini nih, dari hand shifter sih. Karena gue bikinnya dari, kalau dari bawah di kiri, terus gue jamperin ke kanan, pas di atas ke shifternya gue pindahin ke kiri lagi. Bikin tuas-tuasnya segala macem, yang ribet sih. Kalau hand shifter tuh dia, kalau kopling biasa, motor biasa koplingnya di tangan. Kalau ini dipindahin ke kaki. Nah operan, kalau di motor biasa operan giginya di kaki, ini dipindahin ke tangan. Jadi kayak mobil sistemnya. Kurang lebih kayak gitu. Karena yang punya ngebebasin gue, jadi gue punya ide yang mendingan gila-gila sekalian deh. Terus gue kepikiran juga pengen bikin ini sih. Crazy Frank gue pengen bikin ini sama tanki sih, tanki. Peti mati kalau atau enggak Coffin. Itu sih. Kurang lebih Amerikaan sih kalau enggak salah. Handmade 90%. Ini kebetulan yang punya mahasiswa, bisa jadi buat patokan harga nih kalau mau yang mau bikin. Kemarin ini gue bikin kurang lebih 25-an di luar mesin sama di luar painting segala macam, finishing. Kalau misalkan mau di finishing chrome ngecat segala macam ya bisa 30-35-an dah kurang lebihan. Kayak gitu. Buat yang penasaran sama suara nih motor, nanti gue coba nyalain deh, biar nggak penasaran lagi.